Faridz Bachtiar Lutfi, pria asal Jember ini sudah tidak asing lagi di dunia perdagangan pupuk. Pria lulusan IPB ini merupakan sosok yang supel dan cakap dalam berkomunikasi. Pria yang akrab dipanggil Gus Faridz ini sekarang bekerja di PT Yara Indonesia sebagai sales agronomis area Jawa Tengah. PT Yara Indonesia adalah kepanjangan dari Yara Internasional, yaitu perusahaan dagang yang dibangun sejak tahun 1905 yang berpusat di Norwegia. Dalam tugasnya sebagai sales agronomis, Gus Faridz menyelenggarakan acara One Day Promo. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswa STM Pembangunan Temanggung. Dengan gayanya yang santai, Gus Faridz memberikan penjelasan knowledge produk Yara kepada para siswa. Dengan dibantu asistennya, Gus Faridz memberikan penjelasan tentang aturan dalam pemupukan kepada para petani. Selain itu, Gus Faridz juga memberikan sampel produk untuk diaplikasikan oleh petani. Kalsium. Ibu sini kalsium tuh sambelan supaya oleh teng cabe mesti gak rontok, paten terus busuk pangkal matang itu terus ketika titing gak akan nih titing sana sana terus ya teng kopi ini gue supaya supaya cepat matang ya teng kopi terus buat kesukaan. Gus Faridz juga menemukan beberapa produk Yara untuk meyakinkan para petani. Kegiatan yang berlangsung hingga sore ini mendapat antusias yang tinggi dari para petani. Produk Yara antara lain Yara Terra, Yara Vita, Yara Liva, dan Yara Mila. NPK Yara Mila Unique, Yara Mila Winner, dan Yara Liva Tripicot terbukti bagus dan dapat diterima oleh petani Indonesia. Untuk mengikuti video kami selanjutnya, jangan lupa klik subscribe.